العظيم والصبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهين رضي الله تعالى عنا وعن المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وخصوصيته وبركاته وكرماته من الدنيا والآخرة. واعلم أن النفاق يحبط العمل والرياء يوجب رده والمن والأذى يحبطان الصدقة أصلا من الوقت. وإن بعض المشايخ رحمه الله يبتلان أضعافهما، وأما الندامة فإنها تحبط العمل في قولهم جميعا. والعجب يذهب أضعاف العمل، والحسرة والتهاون وخوف الملامة تخطئ العمل فتذهب رزانته. قلت فالقبول والرد عند أهل التحصيل يرجعان إلى ضروب من التعظيم والاستخفاف، والإحباط إبطال منافع تكون بالفعل وبسببه، ثم تارة يكون بإبطال الثواب وأخرى بإبطال التقدير. والثواب منفعة يقتضيها الأمر بعينه وقرائنه وأحواله، والتطبيق زيادة على هذا، والرزانة زيادة تحصل بمقتضى قرائن أحوال آخر، كالإحسان إلى أحد من أهل الخير، ثم إلى الوالدين، ثم إلى نبي من الأنبياء. ففي شيء يكون رزانة ولا يكون تضعيف، فهذا تحذيب ما تحققت بهذه المعاني، فاعلم ذلك وبالله التوفيق. ketahuilah sesungguhnya ketidakikhlasan di dalam beramal yang disebut dengan nifaq. Artinya ianya beramal beribadah tetapi tidak ada keikhlasan tujuan di dalam beramal ibadah itu karena Allah. Maka ibadah apapun yang diperbuat dan dilakukan seseorang tersebut, kalau ada nifaq itu di hati, kalau orangnya itu disebut munafik. Akan meruntuhkan amal itu sendiri. Artinya amal orang itu tidak dipandang ada, runtuh. Jika rumah runtuh, kada lagi rumahnya. Jadi kebaikan yang dilakukan menjadi runtuh karena ada sifat munafik di hati. Nah, kalau orang itu beramal ibadahnya ria, menjadikan amal ibadahnya itu ada aja tetapi kada diterima Allah. Kada diterima Allah, ditolak amal orang itu karena ia ria. Menampai-nampaikan, melihat-lihatkan, asal makna macam itu kalau semalam artinya. Namun tujuan bukan karena Allah pun termasuk riya juga. Dan menyebut-nyebut kebaikan dan kata-kata yang menyakitkan. Di ketika bersedekah maka menjadikan sedekahnya itu runtuh pada ketika itu juga. Ujar Allah di Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tumti
أنفقوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Hai orang beriman, beratahan nyawa jangan membatalkan pahala sedekah nyawa. Batal nilai sedekahnya tadi karena sebab nambah nyawa manguya-nguya. Manguya-nguya itu bahasa Banjar jadinya. Yang bahasa kita ini menyambat-nyambat, mengungkit-ungkit. Nah, seano itu aku yang bari. Seano itu aku yang menjulungi. Nah, sampungan orang bari mangga. Bah kesah satu kemari. Nah itu terus makanya. Atau bersedekah juga. Tapi kata-katanya menyakitkan bagi orang yang menerima sedekah itu. Nah memberi sedekah, memberi hadiah, tapi kata-katanya apa? Menyakitkan. Bahganal aja ke pegalangannya, minta aja sedekah. Mun halus pegalangan tuyul. Manusia kan ada pegalangan. Nah jadi bila bersedekah, nang bagusnya adabnya supaya artinya nilai sedekah itu kada batal, beranai aja sudah. Cuma iblis yang ini menyusup ke dalam hati kita, sehingga muntung kita gak tahu hendak berpadah-padah. Sehingga muntung kita ini gatal hendak berkuyak-kuyak. Nah itu. Namun artinya menyebut ibadah, menyebut artinya kebaikan itu supaya orang artinya mengikut tahun seorang itu masalah yang lain pula. Artinya dia menyebut nah, supaya nang artinya nang lain bersedekah juga. Eh nah kita berapa nah membantu majelis aku nah 1 juta ikam berapa nah tujuannya supaya orang mengikut lawan seorang itu insya Allah tidak termasuk di dalam nang dimaksud tadi menyebut-nyebut sedekah nang menjadikan nilai sedekah pemberiannya itu runtuh kada berarti sama sekali. Acil kolor aja ajar munnya datang si anon itu ya acil sangwi baras. Acil sangwi iwak kareng, acil sangwi duit. Acil kada purun pangalawan inya. Di kuya datang si kong kaitu pulang kuya. Datang si kong kaitu pulang mekesah. Nah. Maksud tujuannya memadahkan undani bagus itu ya. Undani baik. Atau tujuannya supaya dipuji orang, oh pamurah Pang Sidin, oh baikan Pang Sidin, nah itu. Orang ikhlas kadada di hati tujuan supaya orang memuji atas kebaikan yang seorang gawi itu. Orang ikhlas itu. Orang ikhlas itu pinandu di Allah. Mengenal Allah, mengenal kuasa Allah. Seorang ini hamba, nang lemah, kada berdaya, kada kuasa, napa-napa jadinya. Nang sarabanya seorang ini kawa melakukan kebaikan-kebajikan taat ibadah kepada Allah atas dasar semata-mata rahmat Allah, kasih sayang Allah, Tuhan menolongi lawan saya. Lalu terbuka hati hendak memberi orang, lalu terbuka hati untuk menggawi kebajikan, terbuka hati hendak sembahyang, terbuka hati artinya apa? Hendak berzikir. Terbuka hati hendak artinya mengerjai macam-macam itu. Nah Allah nak membukakan hati kita itu, dan Allah juga nak menolongi kita. Kawa kita beribadah itu, kawa berdiri, kawa berzikir, kawa apa-apa itu. Nah hakikatnya diri kita ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya innaka mayitun, innaka kal mayitin, wa innahum kal mayitin. Sesungguhnya dirimu
adalah seakan-akan seperti mayit. Lain. Mayit itu jadi kawa apa? Kau kah mayit itu jalan? Kada kau mayit itu duduk. Kada kau apa-apa? Bereng ke kiri ke kanan kada kau sampai sumbahyang kada kau mayit itu sehingga disumbahyangakan. Nah, itu mayit. Jadi ujar Rasulullah, "Wa man arada ayyan sura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakr." Barang siapa hendak melihat orang nang di hatinya sudah menempatkan dirinya seperti mayit, kada kau apa-apa. Lihat ti Abu Bakar. Artinya di dalam hati Abu Bakar radhiyallahu an kadada nang merasa seorang ni kawa apa-apa. Kadada sama sekali. Nah, rasa ada seorang tuh kadada sampai ke situ. Jadi Abu Bakar memandang dirinya sepenuhnya daripada Allah, nikmat Allah. Lalu dihalusi jadinya, coba kita pandang adalah pikirkan halus-halus. Mulai di ujung rambut kita sampai di ujung betis kita, adakah ampun kita? Nang di awak kita nih, mana ampun kita? Tunjukkan bang padaku. Nah. Amun kita nih berpadah mataku, telingaku, tanganku, apabila kita mualah mata, apabila kita mualah hidung, apabila kita mualah tangan, tanganku, apabila kita mualah tangan ikan, tujar berubah hari macam itu, pelajari. Karena artinya nang memiliki itu adalah orang nang menjadiakan. Siapa nang menjadiakan itu nang memiliki, sehingga disebutlah hak cipta. Lagu atau siapa nang menciptakan inya kalau nampunnya, sehingga bila orang hendak mengopi bapak-bapak bijin notinya kada boleh nang lain mengambil hak cipta inya nang mengulah. Kan itu secara artinya apa bahasa. Nah jadi alam semesta termasuk diri kita, ampun Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sidin nang hak ciptanya. Nah, diri kita nih. Lalu Allah Ta'ala memberi rahmat. Rahmat itu masuk ke dalam diri kita, kemudian rahmat itu meresap pada penglihatan kita, maka melihatlah kita. Rahmat Allah Ta'ala itu meresap di akal kita sehingga berpikirlah akal kita. Rahmat Allah Ta'ala itu meresap pada telinga kita, maka mendengarlah kita. Rahmat Allah Ta'ala itu meresap kepada seluruh batang tubuh kita, maka hiduplah kita. Maka hidupnya kita dengan semata-mata rahmat Allah, kasih sayangnya. Walladhi yuhyi wa yumit. Hai Ibrahim, siapa Tuhannya, Wak? Ujar Namrus. Jadi ujar artinya Nabi Ibrahim, Tuhanku yuhyi wa yumit, nang menghidupakan dan mematiakan. Jadi jar Namrus mendakin bisa menghidupkan mematiakan. Kayak apa? Akal Namrus nih berpikir, panggil dia dua orang hadapkan ke sini. Ibarat hadapkan dua orang itu, dua ikung orang itu. Lalu jar Namrus bunuh nang seikung. Nah, nang seikungnya biarkan. Hai Ibrahim mendakin kawa menghidupkan mematiakan. Tuh nang udah biarkan hidupnya, nang mana mati-mati bang. Jadi Nabi Ibrahim. Jadi ujar Nabi Ibrahim pulang, Tuhanku hai Namrus, ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah sanggup menerbitkan matahari di sebelah timur. Mun engkau hai Namrus merasa jadi Tuhan, coba apa artinya obah tah datang matahari di sebelah barat kawalah. Maksud Nabi Ibrahim nang menghidupkan seorang tah mematiakan Allah al-muhyi al-mumit, nang subuh tadi baca ya hayyu ya qayyum
La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya Allah nang maha hidup nang maha artinya kaya. Kada bahajat kepada siapa pun al qayyum. Nah, bagi nyanyiakan kaum nang itu besar bujur ya hayu ya hayu besar bujur hidup. Nah, ya nak kerja jadi mesti gitu hidup bang ya kan. Paksa mau mati dulu. Nah, jadi rahmat Allah Taala itulah yang berlaku di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, maka orang nang dibukakan Allah Taala makrifat di dalam hatinya dan paham bahwa hidupnya ini ya kah, tenggelam lenyap di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, ini jadi ya. Jadi kita ini tenggelam di dalam seakan-akan lautan rahmat Allah Taala. Luasnya rahmat Allah Taala itu nah seakan-akan diumpamakan seperti lautan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku ada di segenap sesuatu apapun. Ada rahmat. Ah, ini. Jadi kalau hati itu memandang rahmat Allah, kebaikannya mana kebaikan kita? Mun kita kada bisi kebaikan, apanya nang handak ditampai-tampaiakan? Apanya nang handak di tampil-tampilakan? Apa nah hendak ditunjuk-tunjukakan di diri kita? Apa nah hendak disambat-sambat nang dikuyak-kuyak lain kebaikan kita? Karena merasa semua itu kebaikan daripada Allah, maka lidahnya memuji Allah. Alhamdulillah. Pian pamurahlah alhamdulillah. Pian bungaslah alhamdulillah. Hati ingat bahwa ini rahmat Allah lain unda. Ini bisa aja kamu muntung-tung aja alhamdulillah, tapi rasa seorang bisa aja nang makna alhamdulillah itu nak ada diresapi muntung bujur alhamdulillah, tapi hati rasa seorang nah lain karena bagus pian mengaji alhamdulillah mandang Allah nang dipuji lain aku. Nah itu aja. Nah bila sudah kada rasa lagi seorang nang nampak kebaikan Allah rahmat Allah, pujilah Allah. Hilanglah syirik, hilanglah munafik, hilanglah riya, hilanglah handak bekesah-kesah, apalagi merasa baik. Kan orang menyambat bah, tunda bari seakan-akan inya nang bisi kebaikan. Tunda nang menungkarakan seakan-akan inya nang memberi orang. Di rumah ini jaka kadunda berataan, siapa nang memberi makannya, seakan-akan inya nang memberi makannya. Padahal seorangnya kesah benernya. Ajallah ta'ala nang nyawa unda rahmati kawa berusaha kawa cari unda beri rezeki. Lalu artinya nyawa memberi makannya hamba unda makhluk unda. Ingatakan mun unda kada mengawalkan nyawa unda kada beri rezeki, nyawa kada pacangan artinya apa mendapat rezeki napa-napa. Nah, jadi harus sadar kita nih rezeki nang memberi Allah. Ar-Razzaq siapa? Nang maha memberi rezeki Allah. Jadi memberi makan ibini, mengongkos si anak, itu ikhlas nyaman benar. Artinya nah, ini sekadar artinya menyampaikan nang ampun Allah Taala nya. Di hati nah, naumanya ini duit nah, ya kan? Ampun nikah. Hati mandang nah, ya Allah hanya sekadar menyampaikan nang ampun pian juga. Nah, di hati. Kadada rasa seorang nang harap di rumah. Ikam ini jangan kadaku nang mau kosih. Si napa ikan? Gelandangan darah. Ikam ini pina pianya, pina paharatnya. Ya aku kadang beri duit, napa ikan? Nggak kau apa-apa. Nah itu rasa harap. Dibuang rasa harap terjadinya. Dibuang rasa cakah. Dibuang rasa pianya itu. Mun bisi bini kita guru yang kayak ini pandangan rahmat Allah aja umat. Penyayangan orangnya tahu lah. Nah kan ya. Nyaman dengan rahmat Allah Ta'ala terus di hatinya. Bila orang ingat terus dalam rahmat Tuhan itu melekat di hatinya, masuk di hatinya. Bila masuk ke dalam hatinya, lalu nang mengatur seluruhnya, pandangannya,
penglihatan rahmat Tuhan kabeh. Sehingga bila pandang rahmat Tuhan terus, hasilnya kebaikan terus, jaka matanya sehingga memandang kepada kebaikan. Sehingga matanya memandang kepada kelebihan keutamaan orang. Kada mau matanya tuh hendak meitih ka kurang karenanya memandang dengan rahmat Allah kayak itu hasil. Bila mendengarnya nih dengan rahmat Allah Taala sehingga ketujuh mendengar ilmu itu ketujuh. Mendengar nasihat kepada ketujuhnya ini mendengar dengan rahmat Allah. Rahmat Tuhan tadi lalu masuk ke hatinya, lalu hatinya sabar. Hendak memamai setengah mati kada kawa. Di ketika hati sudah lupa daripada rahmat Allah, lalu masuklah was-was setan di hati. Lalu nang timbul apa? Karena setan itu api, maka nang keluar memamai, nang keluar menyinyarik, nang keluar di mata, mata menceleng, keluar di muha merangut, keluar di tangan, tangan artinya apa? Menunjul, ya kah? Keluar di batis, batis menyepak lawan. Nah. Assalamualaikum, ya oke. Waalaikumsalam, ya nang mine. Duit kan tidak? Assalamualaikum nang apa? Assalamualaikum. Kan ngalih kalau orang kayak ini. Kada ada rahmat di hati. Bila orang kada rahmat di hati, itulah hatinya tandus dan gelisang daripada kebaikan. Kalau di hati itu rahmat jadinya, lalu mudah untuk bersyukur. Apa yang kita makan itulah yang kita keluarkan. Coba ikam makan jaring. Ayo Pak kami bawa apa? Ini umpamanya aja. Motor pun artinya apa? Minyaknya bensin, keluar bawa bensin. Mun motor itu masuknya adalah solar, keluar bawa solar. Kada mau masuk artinya solar, keluar bawa bensin. Ini mau apa macam itu? Apa nang masuk? Apa nang kita makan? Nah, itu nang kita makan nih, itu nang keluar. Nah itu. Makanya orang nak jaga ujar, untal halilipan ujar. Nah ini, nak jaga ujar, iya lipan untal. Nah, makanya halipan doang. Anjir, ikan orang baru itu sebujur. Artinya jangan makan kepala ayam. Kenapa? Kita pengantukan. Coba aja makan kepala ayam setakawa dah kita aja jenela ya. Nah pengantukan tadi bro ya. Kan ya. Makan artinya dapat buntut iwak lakas bukunyong. Nah jadi menikahinya lah dipahami. Oh kayak itulah rupanya. Artinya kelebihan apa di sesuatu itu bak kita masukkan ke awak kita. Nah itu tuh jadinya. Harus ngalih-ngalih ya. Itu bila ayam soalnya diuntali orang apa ayam solongan lah. Nah macam-macam tuh halipan lah ya Allah. Nah apa-apa nih tuh kalau bina wahni ayamnya itu kan darah halipan mengalir. Nah ya. Nah itu ya kan. Jadi apa yang dimakan, apa yang dipandang nih yang rahmat Allah lalu bagus. Itu permisalan dia bang jadi ya lah. Nah. Jadi kalau nak nabi itu kan dalam sabda presiden apa? Man akalal halal atau at jawarihu saat am abad. Kalau orang tuh makanannya baik halal lah sehingga gawir awaknya nih taat ibadah. Itu langsung respon. Langsung hasil daripada makanan halal hendak beribadah. Waman akalal haram asad jawarihu saat abad. Barang siapa makan nang haram, awaknya itu hendak berbuat dosa aja. Mata hendak begawi dosa, telinga hendak, tangan siku hendak begawi dosa aja. Akibat daripada makan haram. Nah itu sabda Nabi macam itu. Jadi dampak haram lalu hendak berbuat dosa. Dampak halal hendak berbuat ibadah. Nah itu kan. Jadi kalau nang masuk nih ilmunya, ilmu akhirat, memandang rahmat Allah, lalu timbul di hati ini rahmat Tuhan siapa? Nang bisi rahmat Rasulullah. Lalu hatinya itu sebagaimana hati Rasulullah. Nah itu tentang rahmat. Nah itu namun artinya pengajian guru sombol balik itu. Nah jadi di hati sabar, syukur, qanaah, tawadu, ikhlas, rahmat, kasih sayang kepada hambanya dan makhluknya macam itu. Karena orang mandang rahmat terus. Nah, bisi bini, mana bungas, mana baharta, mana baduit, mana baamas, mana batoko, mana tinggi orangnya, mana putih, mana burit ganal, mata galak, hidung mancung ke dalam. Nah, awak putih kayak kapas bebanam. Nah, pandangan rahmat pula, umma sayangnya lawan kita jenye.
Iya kan dikasihnya kita galeng diurutinya, kita kada berduit dijurunginya duit. Kita sakit kepala dipicikakannya. Sakit kepala kakak pian jarna inggih sakit kepala aja nang laki. Sini ulun masuk akan ke dalam kamar jina. Ha, ke dalam kamar jina. Mau rutin ya, lagi. Nah itu jadi ya kalau pandangan rahmat ini nah kita ditenggelam dalam lautan rahmat. Nah ini. Nah itulah nang dimaksud dengan iman sempurna. Abu Bakar gelarnya As-Siddiq apa bujur imannya. Kada mau lagi mandang nang lain itu kada mau lagi. Jika seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat unna, ini saya terberat iman Abu Bakar. Nah ini berat luar biasa. Saya tahu Bakar iman ini dari pandangan macam itu. Nama handakannya berat iman kita juga kayak Abu Bakar, pandang kayak Abu Bakar juga. Nah hebatnya saya Abu Bakar itu mintuha Rasulullah jadinya sahabat. Ada saya Abdullah bin Abi Quhafah. Nah itu galarnya Abu Bakar, Abah si Bakar. Apa gelar itu anu kunyah bolehlah ya kala. Nah lakopnya As-Siddiq orang nahannya bujur iman sayyidi ya Abu Bakar hubbukum fil qiyamah dhukhri ya Umar ifni bi'amri wa kada sayyidi usmana cinta saya Abu Bakar terkumpul saya Abu Bakar karena dia herat saya Abu Bakar mandangani Rasulullah mengawani Rasulullah menolongi Rasul apa nah itu ialah artinya menyerahkan minuman daripada telaga Nabi kepada orang-orang yang sampai di surga. Wah, tugas saya Abu Bakar mengawani Rasulullah, kah nih memberikan minum-minum kepada orang yang artinya sampai di surga. Banyak yang diminum telaga Rasulullah SAW. Naik. Saya Abu Bakar bah, dipuji saya Abu Bakar yang saya Abu Umar itu harus Rasulullah juga. Saya Abu Bakar bisa anak Aisyah dikawinakan kepada Rasulullah. Saya Abu Umar bisa anak juga karena Hafsah janda dikawinakan kepada Rasulullah juga. Utsman menantu Nabi, Ali menantu Nabi juga. Nah. Sepupu sekaligus menantu ya kalau si Ali, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah. Belain si Ali karramallahu wajhah. Allah memuliakan mukanya si Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Riwayatnya sidin ketika Umar Sidin menghadap berhala, waktu itu Sidin bilang parut, maka Sidin berpaling kada mau menghadap berhala itu. Ada juga dia menyebutkan bahwa Sayyidina Ali kada pernah melihat kemaluan Sidin seumur hidup. Ah, Sayyidina Ali. Mau kita bertanding. Jan ya mana kada undang kada nyawa kada. Kalau kau kan. Sayyidina Ali kan sudah melihat. Oi, kamu siapa? Ini Tuhan yang menjagakan ya. Nah, kita bingung malah ya pajar kalau kamu nyampe lah nah ini. Artinya lawan diri seorang aja kan awak sendiri tuh ada melihat. Apalagi nah aib di diri orang ada melihat sama sekali, kan melihat sama sekali. Sayyidina Utsman di Nuraini wal Burhan jakal aku dan jan Nabi ada bisa anak lagi ubinian. Nang ketiga, oh kawin akan Utsman. Utsman itu di nur lain, artinya nang memiliki dua nur karena dua ikung anak Rasulullah dikawinakan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Fatimah dikawinakan lawan Sayyidina Ali. Mana kita deh ya? Adapun penyesalan itu menyebabkan runtuh juga amal ibadat yang digawe orang itu. Kawin menyesal pas kada berpahal lagi jan ya. Ah, nyesal ulun di belakang pian nang ini jar. Kita pacakan sugih.
menyesal ini belakang lawan pian ini kira sabar orangnya. Soalnya ngaran mana sabri, orangnya penyarikan jenang bini. Misalnya telah, misalnya ada mantu singgung tuh ada kan, tenang. Mantan-mantan ngaran udah sabri jangan. Mau sabar dulu sabri. Menyesal aku jen, laki abahnya nih jen. Menyesal anak 12 salah. Ih, nah macam-macam aja lah. Fi qaulihim jami'an. Ini menurut pendapat ahli tasawuf macam itu. Nah kalau nya ujub bang rasa haratnya itu menyebabkan amal ibadah itu tidak mendapat kelipatan nilainya daripada Allah. Ujub rasa seorang apa? Nah ini. Jadi jangan rasa seorang nang beramal itu sehingga artinya bisa menjadikan juga pulang apa? Nilai kelipatan ibadah itu tidak didapat. Artinya pokok dasar daripada nilai ibadah itu tetap memang didapat, cuma kelipatannya. Wal hasrah wa ta'ala khaufur malamah. Alapun rasa kerugian, amalnya rasa rugi. Bapak sedekah 10.000 rasa kerugian, kerugian aja misalnya 10.000 ya. Ya toh 1.000 ya. Nah, timbul rasa kerugian itu ada di hati umpamanya. Nah, rugi entar ini nanya. Nah, ini. Unda aja menyumbang mesin sejuta, bukannya kalau udah menyumbang aja. Ayah kenapa? Rasa rugi kalau seorang kawan menyumbang sejuta, nah itu memang nang lain, nang rugi seorang untung itu mau pikir akhirat. Nah, timbul aja tidak memberi aja. Nang lain bukannya kalau udah memberi aja. Jangan macam itu. Jangan kita lawan kuitan kajannya, nah. Kita dalam sana. Kalau sebihirnya nang sana lain, artinya pun kita kawan beri kuitan, syukur. Nah, nang sana lain eh. Jangan bari jangan rasa rugi kita. Aku aja nang bari imamah, bari abah nang lain kada jangan rugi. Kita kalau membari kita nang untung. Inya kada bari kuitan inya jua nang rugi. Kadang-kadang macam itu kalau rasa kerugian kadang-kadang kita aja lah nang membari mamah, nang salah lain pang mana? Kita aja lah menggaduh mamah. Nang salah lain pang mana ada rasa akan jua. Nah. Kadang-kadang kayak itu rasakannya juga kurang jubahannya aja menggantung mama aja ya kak wadah unda 2 hari, wadah nyawa 2 hari, wadah nyawa 2 hari wadah nyawa hayai ya 3 hari aja ya, kak bapaknya nih mengurang tahun di amal di kebaikan nilainya luar biasa bakti lawan kuitan biar artinya nih buahnya mencari situ unda aja nama harap rumah sini nang bini juga kurang paham ingin ya mama biar di sini. Walaupun artinya pemuntungan, jadi mengharap memuntung, bang lah. Nah, habis aja sini-sini, bapak juga. Nah, buat nyawa terserah aja, membuat nyawa asaringan hati, hendak kembali mama, ayo. Munya kada, unda cukup aja, kau aja mau kasih mama, umpamai kata abah. Jangan mau dikira sekerugian, enggak itu abahnya kita rugi aja. Kalau wadah kita sama mama beganda aja, rasakan gitu ada si Udin juga, mau makan situ aja, tahu tuh rasa sama bininya tuh aja. Ya apa tuh juga menggaduh rumah aja. Nah kadang-kadang itu ya kalau padahal kita ini keuntungan. Ya kayak istilahnya mun warisan pada terima ulo. Ayo kan aneh kalau manusia ini. Nah kadang-kadang haram bukitan tuh itu namanya ulo warisan piyanya. Nah itu tanah mama aja memang di Bang Aris tuh jam. Udah tuh jam punya tuh jam. Itu di Pal 12 tuh jam. Tanah mama udah aja tampunnya jam. Tanah kuitan lalu jatuhnya kita mengenang asa sampun seorang hehe ya nama harum itu sudah akur gitu. Pada kebaikan ini nah jadi bamal ibadah jangan merasa kerugian kita nah, bila kita bamal kita jual nah, untung ujar Tuhan apa di Quran man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha muninya mengawi kebaikan ini jual untung. Mulanya artinya kada menggawi kebaikan dia jua nang rugi. Nah, ini napa? Wa tahawun ma enteng-enteng akan. Arti menteng-enteng akan itu gampang aja. Nah. Ye, babila kan anu membuat gampang aja nah. Kalau gampang-gampang parah sekali. Ya kalau gampang-gampang aja. Jadi setiap nilai kebaikan itu jangan digampangkan, jangan diremehkan. Walaupun ujar Nabi hanya sekedar menjauhkan bahaya atau duri di tengah lurung.
di tengah karta, tengah jalan. Nah, karena tahu kenapa? Siapa tahu di dalam kebaikan yang kita anggap sepele di situ luar biasa ridhonya Allah. Kita kada tahu. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam segala kebaikan. Oleh karena itu janganlah engkau artinya menyepelekan, meremehkan nilai suatu kebaikan. Ya kan? Nah, ini. Mbak, aku bisa 10.000 seribuannya kok saya. Kalau 1.000 ayo buat 1.000. Kenapa? Jangan artinya merasa artinya rasa apa itu mas merdekanya lah. Rasa minder jawab sekitarnya. Rasa kada pede tapi jadi memberi sedikit ya jangan. Aku kau memberi bubur aja. Julungi bubur lah bapak. Nah ini bubur aja di rumah tuh ada ini. Saya rawan nasi bubur aja sih. Kotahawan jangan. Kalau sembahyang jangan dienteng-entengkan, jangan digampang-gampangkan. Nanti segala kebaikan itu hendaknya artinya kita memandang ini keuntungan, ini besar. Wa khaful malamah, jangan kita menggawi kebaikan itu takutan kalau bila disambat orang orang menggawi jadi ya. Supan kita abahnya aja. Mau kada membukakan orang jauh orang aja harus membukakan puasa. Kita kada aja. Nah, membukakan juga pangpuasa, tapi didasari karena sopan kita kada membukakan disambat orang. Takutan disambat orang. Nah ini. Sopan kita abahnya aja. Mau kada kan membukakan orang puasa aja. Ikam tiap hari mun 20 hari buka di rumah orang aja nang bini. Ikamnya apa? Pabila apalagi membukakan orang. Bisa aja pang tuh memancing laki lah sih bukan di rumah. Anda dengan kata-kata laki pina pamalar nih. Aku jar, iya kah? Tiap hari jadi di muka sana jadi tuh jadi di pilau tiap hari. Napa orang besarwan taros ya? Bukan di ada orang taros, wadah pian pang pabila paje, kaina di sini. Berita tahun orang wadah pian pabila kaina di sini. Aku ada orang aja, terus orang pabila. Namun artinya rasa kerugian dan menggampang-gampangkan dengan kebaikan atau menggawi kebaikan itu karena takutan disambat orang itu menjadikan nilai kebaikannya itu ringan. Nah itu hampul jadinya kan hampul kada barat macam patat habuk razana tuhu kada menapa apa menjadikan amal itu menjadi berat kada ringan. Oh, meringan itu sama kada dahe juga ringan pakai kapas. Nah ini. Diterima atau ditolak itu di dalam pandangan ulahan tasawuf kembali kepada apakah seseorang membesarkan dengan nilai kebaikan itu atau menggampang-gampangkannya. Nah jadi ya kan? Diterima atau ditolak itu apabila kita menganggap ya, amal ibadah suatu kebajikan yang luar biasa. Untung-untung kita kau menjamu guru, untung kita kau beri makan guru, untung kita kau melayakkan guru. Karena petunjulan tak ada. Nah, ini biasa. Jadi sih kau guru ada nyawanya, udah nyawanya guru. Harun timbainya kayak bola guru. Nah, ada ampongnya nang kayak itu. Nah, ya kan? Kayak bola panas sih lagi ya. Nah, ada nang itu tadi. Kampungnya tak kada di Palangka ada. Di Bunjo mana kan ada nang kayak itu karena merasa untung itu nah. Jadi di ketika orang artinya menganggap ini suatu keuntungan atau lagi orang tuh anak biasa-biasa bilanya menganggap ini kebaikan di luar biasa Tuhan membalas gamal juga bilanya mentengnya halus juga jadinya ah, macam itu sesuai dengan ujar Tuhan apa ana indarson abdi aku di dalam apa yang dipersangkakan hambaku kepadaku nyamanggap biasa-biasa aku bari juga nyamanggap harus aku bari luar biasa. Nah ada pendapat ahli tasawuf nang macam itu. Nah ini adapun artinya runtuh amal ibadah orang itu maksudnya apa juga orang di sini bahwa ia tidak mendapatkan manfaat kebaikan daripada amal ibadahnya yang digawinya itu. Mungkin bisa jadi kadang-kadang runtuhnya amal itu runtuh nilai pahalanya. Ada juga mungkin artinya runtuh nilai pahala itu diartikan dengan tidak mendapat kelipatan daripada nilai ibadahnya itu bisa juga. Adapun nilai pahala itu adalah suatu kebaikan manfaat yang didapat oleh seseorang
karena sebagaimana yang telah ditentukan Allah dengan demikian. Jadi bila beribadah nyawa dapat pahala, bila nyawa beribadah nyawa dapat ganjaran. Nah, ini. Adapun kelipatan itu adalah merupakan tambahan terhadap pahala. Adapun artinya lebih berat, nah lebih berat ini itu adalah tambahan juga. Nah, tambahan juga yang didapat sesuai dengan keadaan. Seperti umpamanya berbuat baik kepada seseorang daripada orang nang alim. Ini berat nilainya. Sudah berat terdahulu. Nah, atau lagi kepada kedua orang tuh berat terdahulu ini nilainya ini. Atau kepada salah seorang nabi, ya kah? Seorang rasul, ya kah? Dengan sesuatu kebaikan kita berbuat baik ini dasar artinya dapat dasar berat terdahulu nilainya. Tetapi itu tidak ada mendapat kelipatan. Dasar ganda barat terdahulu. Kalau nang dapat kelipatan itu nang halus. Kalau lipat ganda kan udah jadi ganda. Kalau ini seberat lain lagi pulang. Karena ayat Qurannya ya kalau. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Fa amma man sakulat lain dulu. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang nah artinya kebaikannya nang berat, nah ini berat. Berat. Dilipat gandakan itu bagus juga, berat bagus juga. Nah ini melihat situasi kondisi keadaan. Nah semua itu menciptakan kepada ilmu. Nah ilmu benar tadi. Palam balik ke topik. Pasal paling kajukatnya hadir akabatil mahfufati datil maqati wal matalik fi ghayati taharruzi bainna sahiba bidu'ati ta'ati qad qata kulla tilqal akabat wa tahammala tilqal masyakat hatta hasad lahu bidu'atun minal ibadah asijatun syarifatun bainna la yakhaf ala bidu'atihi tilqa illa fi hadhil akabat bainna fiha maqati'a yahdaru an tuslaba fiha bidu'atuhu wa matalifa yahdaru ayyabdu minha afatun tufsidu alaih ta'atah suma'atuhu khatran wa'amuha wuku'an hadhanil qati'ani ladhani huma aryawu ujub palandukur fi kuli wahidin minhuma usulan muqni'atan nujarriduha laka la'allaka tukfa muqnataha bi'idnillah insyaAllah. Nah jadi masalah ujub dan masalah artinya riya ini yang merusak ibadah. Kita ini hendak menuju akhirat jadinya disuruh Tuhan kalau bersanggung menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqwa ya ulil albab. Orang hendak turah haji kan tadi, kami turah haji. Bersanggung kalau ongkos besar kalau bekal tasnya masing-masing ada kalau nah bagaimana mau ada betas apa seorang sana kabar ada mau bekal apa lalu seorang artinya apa terlantar karena ada persiapan apa dan supaya kita di akhirat juga nih, jangan sampai terlantar disuruh Tuhan nyoba sanggup menuju akhirat jangan harus sanggup seorang apa ibadah Allah Ta'ala. Nah jadi sanggup ibadah dan taat kepada Allah dijaga benar jangan sampai rusak. Maka aku beribadah kenapa kan ada nilainya? Mana anu nang ku buat semalam? Mana nang ku gawe semalam? Mana nang ku kerja semalam? Rusak berarti. Bah sampai ke Mekah, mana tas aku? Ada tasnya. Yo barangnya rusak. Baju rabit. Tasnya bungkas. Duitnya hilang, nah karena ada bahaya. Nah bahaya yang merusak ibadah itu ujub dan riya itu pernah merusak. Nang kita pacang artinya nyaman tak ada jadi nyaman deh jadinya akibat ujub orde ini masuk. Nah itu. Ammar riyau pad grupnya awalan kaulahu subhanah. Adapun pembicaraan masalah riya ini, pertama yang ujar Imam Ghazali, aku hendak menyampaikan lawan ikam, nang ujar Allah di dalam Quran, apa?
Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahun yatanazzal amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahun. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan demikian pula bumi. Ya tanah selam rubayinahun, yang artinya telah nampak dan nyata ketentuan dan takdir Allah berlaku di antara langit dan bumi. Di ta'alamu semua itu terjadi. Langit dijadikan Allah, bumi dijadikan Allah Ta'ala. Lalu segala kejadian apapun yang terjadi di langit dan di bumi, siang malam, malam siang, panas dingin, dingin panas di bumi, ya kan? Agar engkau yakin hati dan engkau mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Ta'ala itu ilmunya mencakup mengetahui dengan segala sesuatu apapun. Kadadan dan kada diketahui oleh Tuhan, jelas beratan diketahui oleh Allah. Nah. Karena Allah Subhanahu yaqul inni khalaqtus samawati wa ma bainahuma. Wa kullu hadhihi sana'i' wal bada'i waqtafaitu bi nasrika li ta'lama anni qadirun 'alimun wa anta tusalli rak'ataini ma'a ma fiha min al-ma'ib wa taqsir wa la taqbi bi nasri ilaika bi'a wa bi ilmi bika wa sana'i 'alaika wa syukri lak hatta tuhibba ayya 'alama al-khalqu liyabda'uka bidzalika ayakunu dzalika wafa'an ayakunu dhalika aqlan yardu ahadun nafsi wa haq afala ta'qil. Jadi maksud daripada apa ujar Allah Ta'ala tadi, seakan-akan aku menjadikan langit 7 lapis dan bumi pun demikian juga, dan segala sesuatu yang kujadikan di langit di bumi, segala apa yang kujadikan ini, yang kuciptakan ini, aku asal ikam aja memandang, kada perlu nang lain memandang. Tujuannya supaya ikam memandang ini tahu aku ini kuasa, aku ini alim. Nah, sekarang keadaan ikam sumbahyang. Ikam sumbahyang. Sumbahyang ikam itu di dalamnya banyak kekurangan. Khusyuknya kurang. Ingat kepada Allah Ta'ala kurang. Bacaan kurang. Segala kekurangan. Kenapa ikam kada merasa artinya cukup dengan aku aja yang memandang sumbahyang ikam. Dan cukup aku aja yang tahu. Lawan artinya ibadat ikam, cukup aku aja yang memuji kepada ikam, cukup aku aja yang membalas ikam. Nah, kenapa sampai-sampai ikam artinya berkeinginan di hati agar orang lain tahu. Tujuannya supaya memuji ikam. Apakah hal seperti itu Allah Ta'ala adalah sesuai dengan apa yang kuperlakukan kepada engkau? Aku jatuh menjadikan 7 lapis langit bumi, segala sesuatu. Tujuannya agar ikam memandang aku. Langit yang kujadikan ini artinya luar biasa. Kehebatanku nampak, tujuannya supaya ikam menaku aja. Nah, ikam ini sembahyang. Sembahyang ikam itu banyak kekurangannya. Kenapa ikam artinya memperlakukan aku tidak sebagaimana aku memperlakukan ikam. Aku cukup jasa ikam ini memandang aku. Nah, harusnya ikam itu ujar Tuhan, nah, cukup aku aja pandang melihat. Cukup aku aja pandang memperhatikan. Kadusnya ikam perlu lihat yang lain. Nah, ini mereka memperlakukan seperti itu berarti artinya kada sesuai, artinya apa? Membalas dengan apa perlakuanku kepada ikam. Nah, jadi ujar Tuhan, kemana nyawa mana akan? Nah, ini ayat udalika aqlan yardu ahadun nafsi afala ta'qil. Coba pikirkan yang bujur-bujur ya Tuhan. Nah, itu. Jadi Allah Ta'ala ini kesimpulan ayat itu urat senantiasa mandang kita. Mun Tuhan senantiasa mandang kita, coba bang kita pulang senantiasa mandang Allah. Allah senantiasa mengingat kita, coba bang kita senantiasa mengingat Allah. Nah, Tuhan tuh kidam artinya sedia senantiasa mandang kita, perhatiakan kita, mengetahui kita, menyaksikan kita. Kita pang jua jakanya tuh senantiasa mengingat Allah, memandangnya, perhatiakannya. Nah, macam itu. Wallahu a'lam bisabbika situ jadinya. Nah, ini. Ujar nang bini ulun kai jangan memperhatikan pian cangang pian aja ulun kada cangang-cangang nang lain kada pian masih jadi cangang-cangang nang lain. Nah, ada usir itu ada jadian-jadian biniannya ada bujur sayang ni pian dalam ulun ulun ni artinya lawan pian aja hati kada pian mata hati ke lain. Nah,
atau jeneng laki ya kah? Aku manyain lo nikamnya saya kenapa? Ikam masih ada lagi nang anu bawaan lo nang lain. Nah, kenapa ini bangai? Ana ya, nah, ini. Jadi artinya Allah Taala senantiasa menang kita, kita senantiasa menang Tuhan juga macam itu, maksud kehendak Allah Taala macam itu. Nah, ini. Artinya mun bini sayang lawan sorang, sorang tuh maksudnya bagusnya sayang lawan bini. Nah, macam itu. Semoga senantiasa limpahan rahmat jalan kita beratan, ampuni dosa-dosa kita, dosa kuitan kita semua hidup dikabulkan segala hajat, dengan segala urusan, senantiasa dalam iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah masukkan kita berada di dalam surganya bi ghairi hisab bi jahin nabi wa bi alin nabi wa bi sirrin nabi sirri suratil fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinash shirotal mustaqim wa shirotal